istana. Awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja. Namun, suatu malapetaka pun terjadi karena tindakan pangeran kepada ibunya. Waduh! Ya, gara-gara ibu, beruangku jadi kabur. Padahal dari hampir saja. Duh! Maafkan ibu, nak. Ibu tidak sengaja tersandung tadi. Cukup! Lebih baik ibu balik saja ke istana. Kehadiran ibu di sini cuma menjadi beban. Tapi anakku... Sudah, sekarang pulang! Tunggu! Pergi! Ya Tuhan, sadarkanlah putraku dan berilah dia keselamatan. Amin. Bahwa aku mengadakan sayembara
Barang siapa yang bisa mempertontonkan hiburan dan berhasil membuat ratu tersenyum, maka hadiah besar dari kerajaan akan diberikan kepadanya. Siap, Putri. Pengumuman. Wahai seluruh netizen yang ada di desa dan kerajaan Antasapura, Putri sedang mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mempertontonkan hiburan dan berhasil membuat ratu tersenyum kembali, orang itu akan mendapatkan hadiah spesial dari kerajaan. Mari persiapkan diri kalian. Beberapa hari kemudian, tunjukkan aksi kalian.
aksi kalian. Sometimes I am not tonight.
putriku. Saat ini tidak ada hal lain yang lebih penting dari keselamatan kita semua. Dan siapa Pak Kades? Lalu bagaimana dengan upeti yang harus kita bayarkan kepada si tua kamu itu? Wahai warga Bandar Wijen, berkumpullah! Raja Tuntulamat Dolun telah datang. Jangan buang waktuku. Cepat, bayarkan upeti kalian sekarang. Nggak punten Raja, semua harta kami sudah habis karena dirampok. Apa? Ini, aku nggak peduli. Serahkan semua yang kalian miliki sekarang. Ampun Raja, tapi kami sudah tidak punya apa-apa. Coba selek mono, sirahmu ay, sehingga kau gawe pengganti peti. Siapa kau, wahai gadis muda yang cantik jelita? Ampun Raja, dia adalah putriku. Raja, ampuni ayahku dan seluruh rakyat di desa ini. Sebagai gantinya, bawalah aku untuk mengabdi di kerajaan Tumapel. Yudes! Sudahlah ayah, saat ini tidak ada hal yang lebih penting dari keselamatan kita semua. Betulkan ayah. Baiklah, kuterima tawaranmu. Tapi kau terlalu cantik untuk menjadi abdi di kerajaanku. Oleh karena itu, Gendendes, kau akan menjadi istriku yang baru. Wanita ini akan
kaget.
gimana? Masa kebun sepon malah tadi gak ada lu? Wes, wes. Sio-sio bakal jadi namamu. Lu ngomong-ngomong dia. Wes, tak. Aja di terus, nak. Lepung. Ini anak lu. Ngapunten. Wajar mau apa lu, Pak Kades? Itu lho, Pak, ada E. Oh, tadi ini anakku sih nemu di kuburan, terus hati berandalan. Hei, Lepong, delon ini, anakmu mari anakku. Lo ala lele, buat apa namanya anak Pak Kades iku? Ngapunten Pak Kades, kalau mau sih nyari lele ini. Ya wes, jadi anakmu sih benar. Ojo sampai nganu anakku mana? Bendino gawe masalah. Terus apa oleh aku bendino gawe masalah? Heh? Apa urusan ibu ambil bapak? Mau aku dulu anak ibu ambil bapak toh? Aku ini anakmu. Tapi sih rumah anakmu mulai bayi iku, ibu ambil bapak le. Halah. Le, anakmu mulai ini terus. Thank you.
sampai kapan kau akan terus seperti ini? Sopo sampean? Aku adalah biksu dari India dan penasihat kerajaan Tumapel. Namaku dan Hyang Loh Gawi. Angrok, ketahuilah, kau ini ditakdirkan menjadi pemimpin besar di masa depan. Berhentilah menyakiti orang lain. Mulailah jalan hidup yang lebih baik. Tidak, aku senang dengan jalanku yang sekarang. Hidup seperti ini lebih enak. Yang enak belum tentu baik. Dan setiap kejahatan pasti akan mendapat balasan. Memangnya cara seperti apa yang bisa kulakukan untuk merubah hidupku ini? Berhentilah menjadi preman. Bergabunglah menjadi prajurit Tumapel. Takdir besar menunggumu di sana. Bagaimana? Apa kau bersedia? Baiklah, aku bersedia. Aku tidak mau lagi patuh pada raja sepertimu.